Kulik sebagian yang belum terungkap. Menyuguhkan sebagian karya yang terbaik yang belum pernah ada. Sebagai komitmen dan dedikasi saya untuk Indonesia. 2 Januari 2023. Saksikan konser nyanyian yang tersimpan tanggal 16 Desember 2018. Entah kenapa Januari jadi cerita makna. Wah. Ya. Ya tentu bermakna karena konser kali ini ada sebagian lagu-lagu yang sebenarnya enggak edar secara resmi di pasaran itu di industri, tapi kok itu terpilih gitu menjadi sebagian dari lagu-lagu yang akan ditampilkan nanti. Istilah teman-teman itu lagu-lagu goib gitu. Loh kok jadi agak, hanya memang enggak semuanya tapi sebagian gitu, sebagian lagu. Ya tentu akan sangat bermakna karena akan beda dengan konser-konser yang lain gitu. Saksikan konser nyanyian yang tersimpan 16 Desember 2018. Aku ada. Cari yang tersimpan dan sebagian yang belum terungkap. Menuangkan nada dan syair untuk Indonesia. Saksikan konser nyanyian yang tersimpan 16 Desember 2018. Haru biru mengharum. Kalau yang mau nonton enggak, terutama nanti misalnya di kota-kota besar gitu ya, itu enggak kena macet. Terus teman-teman musisi yang baru mau hadir gitu, itu juga memudahkan dia untuk menampilkan karya-karyanya. Jadi enggak perlu. Oh, zaman-zaman saya dulu kan, wah mesti jauh pergi ke kota sana untuk nawar-nawarin karya itu ke. Kalau sekarang tinggal dijempol aja semuanya, tinggal dinaikin gitu ya. Dan jaringan dari teman-teman kan, biasanya kan satu orang teman punya ada 100 teman, nanti ngomong ke teman, tolong naikin dong, ya, itu mempererat silaturahmi rasanya sih. Walaupun maya, ternyata kok saya pikir-pikir nyata ya. Saksikan konser nyanyian yang tersimpan 16 Desember 2018. Kalau